Ya, terima kasih kepada Bapak Suban dan adik-adik dari Yayasan Rezan Amanah. Sebenarnya idenya dari Bang Baim, ini karena hobi makan sate atau seperti apa sih memilihnya sate gitu? Ya, sebenarnya dari dulu ya, sate juga lama buat pengembangan-pengembangan yang akhirnya jadinya sate dulu. Walaupun memang kurang lebihnya masih ada, tapi juga belum sih kepala yang ada juga lagi, ada juga lagi, tapi kita di tangan yang kalau juga benar ya, jadi ada timnya. Saya semua yang terakhir sendiri secara dirinya ya itu yang sudah banyak. Ini bisnis kuliner yang berapa sih? Banyak, saya dari tahun 2007 sampai sekarang sudah, tapi gak berhasil banyak. Tapi gak berhasil bukan gara-gara gak berhasil, tapi cara belajar lagi kurangin apa, banyak lah, banyak banget ya. Banyak banget, tapi menyenangkan juga ya, belajar itu menyenangkan. Kalau buat outlet yang ini targetnya apa, Mas Baim? Targetnya apa kalau buat outlet yang sekarang ini? Ada target khusus nggak? Lebih ke arah obat. Dibilang mas banyak pasti mau ya, tapi pastinya Thank you.
Sharing juga nggak sih sama istri untuk kalau mau bikin bisnis baru gitu seperti kayak gini? Sebenarnya iya, tapi dia itu bilangnya bebaskan saya ya. Pasti saya bilang, tapi kadang-kadang juga enggak gitu. Tapi kadang-kadang nggak mau memperhatikan pikiran orang lain di sini. Nggak tahu ya salah atau benar ya. Nggak tahu cuma ada bilang salah. Tapi kalau saya di sisi nggak mau buat salah, pikirkan apa yang harus dilakukan. Iya. Lebih ke arah kalau satu ini memang saya itu Surabaya. Tidak ada mengenai saya nggak bisa bilang bagaimana dia berpikir kaya. Sekarang itu masih di kalau orang memang selalu bagus ya kalau nggak kuat baru ini dia tidak akan maju. Kalau saya itu masih ke arah yang kuat yang masih keren dasar masalah ini membedakannya kalau lah saya sih semuanya tergantung dari keras sama teknik mana kita juga paling Kabaim, Kabaim. Sebenarnya balik lagi sih ya, kan ketika perusahaan itu bagaimana profit dari kita kalian bisa ngasih
kalian dan juga semua siswa kalian itu juga dalam bisa jadi siswa dan juga punya perusahaan panjang 4 tahun sudah berusaha di sini tapi paling baik kalian itu sudah bisa itu dalam suatu hal yang buat saya juga dulu ketika saya buka suatu hal jadi jangan pernah berhenti dengan apa yang sudah mungkin dibilang KBM sebelumnya kan udah sempat buka mie dan juga donat ya. Apa itu jadi momen belajar untuk bikin bisnis kuliner dan akhirnya jadi sate celup ini apa gimana? Karena alhamdulillah sebenarnya yang roti romi udah berhasil ya dikembang ya. Jadi tapi itu beda tim. Kenapa jadi beda lagi? Tapi balik lagi ya gak ada sih. Saya kalau misalkan yang kemarin-kemarin masih ada satu faktor ya. Donat sudah dibangun, tapi tiba-tiba ya satu faktor yang saya nggak bisa bilang kadang-kadang takutnya ada kejelekan juga yang ada di dalam jadi mas, sebentar lagi kan tahun baru ya sibuk banget untuk ngurusin semuanya kita kan gak anak-anak ingat sih kemarin tiga Jogja mereka ngerti ya tapi kalau saya pergi dia lagi saya paling gak kuat ya kuat hati-hati ya apalagi yang ini aku ataupun dengan Jogja nangis ya rasanya tuh masuk rumah sakit mas balik masuk ke kenapa sakit jadi karena kecapean atau kenapa mas balik apa kemarin masuk rumah sakit karena kecapean apa kemarin masuk rumah sakit iya saya tuh sakit ini diarenya berkepanjangan saya tuh udah nah itu udah lemes banget hari terakhir saya udah lemes banget ya, saya kan jarang lemes banget gak pernah buat sebut sakit mungkin udah sebut dia gak murah kemarin waktu rumah sakit tuh udah lemes banget gak buat dan ternyata memang ada yang ada bakteri yang gimana gitu jadi saya mau dirawat juga ini mau pulang tapi gak sempet Jakarta, jadi untuk yang
Kabarin. 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 Kabarin.